Klarifikasi Raffi Ahmad soal pinjam 50 miliar ke Sahnaz. Dikutip dari detikhot.com Jakarta, Raffi Ahmad akhirnya memberikan klarifikasi mengenai pinjaman uang dari adiknya Sahnaz sebesar 50 miliar. Raffi Ahmad mengatakan sebenarnya itu biasa terjadi di rumah dan antar hubungan kakak serta adik. Kenapa sih, kan biasa banget ya terjadi antara kakak dan adik gitu pinjam uang, ungkap Raffi Ahmad dalam acara Ketawa Itu Berkah dilihat di detik.com. Raffi Ahmad menuturkan sebenarnya bukan 50 miliar yang dipinjamnya dari sang adik. Enggak, sebenarnya itu bukan segitu jumlahnya, ya adalah itu jumlahnya, imbuhnya lagi. Tapi bagi Raffi Ahmad itu semua tidak perlu dijelaskan lebih lanjut, karena baginya siapapun pernah melakukan hal yang sama. Jadi kalau di keluarga kan, punya uang gak buat ini, pinjam dulu dong nanti diganti, itu mah biasa aja kan, di luar sana juga pasti keluarga mah begitu. Kalau misalnya gak punya uang ya dikasih, gak punya uang ya udah nih gitu aja, kata Raffi. Raffi Ahmad juga tak mau salah netizen terus membicarakannya. Enggak ya, biarin aja itu mah, padahal kan biasa terjadi di mana juga, paparnya. Sebelumnya, seloro soal pinjaman uang 50 miliar itu pertama kali saat Sahnaz menjadi bintang tamu dalam acara FYP. Kala itu, Raffi Ahmad mengucapkan terima kasih kepada Sahnaz karena sudah mau meminjamkan uang untuk satu keperluannya. Katanya, Raffi pinjam uang ke kamu, tanya Irfan. Iya benar, pinjam uang ke dia 50 miliar, jelas Raffi. Enggak ya Allah, dia mah suka begitu ya, nanti dikiranya beneran, ungkap Sahnaz. Iya beneran, uangnya dia banyak, ada 50M, tutur Raffi. Beneran itu, banyak banget ya, ungkap Irfan. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Alin Official. Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.